Pasangan ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan, Hendra Setiawan, badmintonindonesia.org, analisa daily. Pasangan Mohammad Ahsan, Hendra Setiawan gagal melaju ke perempat final setelah dikalahkan ganda putra Taipei, Liao Mingchun, Su Qingheng di babak kedua All England Open Badminton Championships di Birmingham Arena, Kamis, 15/3. Dilansir dari turnamen software, Hendra, Ahsan harus rela meski mereka sudah berusaha sekuat tenaga, apalagi tampil hingga rubber set 21-13, 21-18 dan 21-14. Dengan demikian, Hendra, Ahsan wakil kedua Indonesia yang takluk dari turnamen berkelas BWF World Tour Super 1000 tersebut. Sebelumnya, ganda putri pelatnas PBSI Cipayung, Della Destiara Haris, Rizky Amelia Pradipta takluk dari unggulan kedua, yang juga peraih medali emas Olimpiade 2016, Misaki Matsutomo, Kayaka Takahashi, 21-12 dan 21-14. Maka selanjutnya, PBSI hanya bertumpu kepada Pravin Jordan, Devi Susanto, Tontowi Ahmad, Liliana Natsir dan Hafiz Faisal, Gloria Emmanuel Wijaja dari sektor ganda campuran. Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamuljo di ganda putra, Anggia Sita Awanda, Niketut Mahadewi Istirani di ganda campuran, Tommy Sugiarto dan Jonathan Christie di tunggal putra serta Fitriani Fitriani di tunggal putri.